Nice working with you, Mario. Gidoni Channel,
Video segmen kali ini saya berada di Sambinar Pigeon, Pak ya. Ini Pak di Malang. Lokasinya di mana, Pak? Di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Utara ya. Malang Utara lah ya, Pak. Malang Utara. Di sini fokus di merpati hias jenis apa, Pak? Ini jenis Lahore, Swallow, sama ya, ada beberapa jenis Mauve ya, Modern Oriental Frill. Oke, untuk kisaran harga berapa, Pak? Wah, itu dari anakan sampai induan siap. Kalau hobi itu kisaran harganya berubah-berubah. Oke. Tapi kalau kalau anakan ya minimal 1 juta lah. Minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Sepasang, Pak ya? Satu tetasan. Ya. Oke. Terus jenisnya apa itu, Pak? Yang 1 juta itu? Biasanya Lahore sih. Lahore. Okay. Atau Volga ini juga. Volga. 1 juta juga anakan ya. Terus untuk yang siap breeding, Pak? Yang pilihan lah istilahnya ini pemula yang siap budgetnya untuk kontes misalnya. Kalau untuk kontes, saya biasanya jual anakan itu ya disiapkan untuk kontes juga. Oh, kalau gitu besar ya. Ya. Prospek ya berarti ya. Prospek sih. Karena induknya juga kan juga untuk kontes. Iya, iya. Tapi ya relatif. Kadang kan merpati itu enggak bisa dipatok harganya apa? Sama gitu. Kadang okay. Masih kecil ada yang sudah terlihat dia speknya bagus, oh, ya harganya gitu ya. Beda sama yang spek biasa. Okay. Meskipun induknya sama. Sama. Berarti satu tetasan enggak mesti sama, Pak ya. Bisa untuk jadi kualitas ya. Satu induk anaknya beda-beda harganya, oh, bisa. Gitu. Tergantung kita misalnya pasang harga berapa lihat spek anaknya gitu. Oke. Okay. Untuk harga berapa, Pak tadi, Pak? Untuk yang breeding. Yang paling rendah breeding mungkin ya 2,5 mungkin. 2,5 ya. Induk. Tapi tergantung jenisnya. Oke. Okay. Sampai saya pernah jual yang untuk kontes 1 ekor 15 juta mana? 15 juta, Pak ya. Merpati hias 15 juta siap kontes. Jenis apa, Pak? Jenis Modena Gesi dulu. Oh, kalau Modena. Jenis okay. Soking ya pernah 8 juta sekor. Untuk yang Lahore? Kalau Lahore biasanya induk jual 3,5, tapi kalau yang untuk kontes besar bisa sampai 4,5, bisa 5,5. Okay. Kalau sepasang induk ya, tapi jarang di sini jual induk. Oke, okay, siap. Karena masih kecil ya, gitu ya. Posting 1 jam 2 jam sudah sold out. Jadi kebanyakan yang keluar anakan, Pak ya? Ya, sering kali anak. Kalau induknya saya aja sampai mau simpan induk untuk nambah induk kesusahan. Kesusahan ya. Sering diambil, kalau enggak dikasihkan diambil ke sini gitu. Orangnya datang sini, Pak ya. Iya. Rampok ya. Oke, Pak, ini pesan-pesan untuk pemula yang senang merpati hias ya, Pak. Istilahnya yang jenis bagus untuk kontes apa, Pak, pesannya, Pak? Dari kandang. Yang pertama kalau merpati hias itu yang pertama disukai dulu. Oke. Maksudnya harus suka dulu. Artinya kalau pengalaman saya dulu tahun pertama itu mati semua itu ya sedikit sih 13 okay. juta. Tahun kedua 40 juta mati. Aduh. Tapi saya enggak ini, artinya saya enggak putus asa ya, karena aduh. Itu saya sudah seneng. Jadi memulai lagi dan akhirnya ini sudah ya sudah 2 tahun hampir tidak pernah ada masalah sih. Dilancar-lancar aja, karena dari proses 2 tahun yang awal itu kita belajar ngobatinya seperti ini, ngasih makannya seperti ini. Okay. Yang paling penting kalau merpati hias nomor 1 kalau di sandang kandang sini nomor 1 suka, yang kedua perawatannya itu wajib bersih. Untuk di kandang sini, Pak, kebersihannya sehari berapa kali? Kalau membersihkan ini, kalau jadi gini biasanya pagi itu makanan semua diambil, makanan minuman diambil, makanannya sisa itu dijemur, sisa kemarin dijemur, terus wadah minumnya dicuci. Nanti jam 3:30-4 gitu waktunya sorry makan ya. Kasih makan baru sama minum baru, dan itu ditakar harus habis. Kalau misalnya nggak habis ya pagi itu diambil dibuang. Oh, berarti sisanya dibuang, Pak? Bukan dibuang, maksud saya di apa? Disisihkan, dijemur lagi. Oh, dijemur lagi. Jemur lagi, bukan dibuang. Berarti jagungnya teman-teman dijemur lagi, Pak ya? Iya, jagung dijemur lagi. Jadi kalau beli di pasar dijemur dulu berarti? Kalau di sini jagungnya dicuci dulu. Oh. Jadi okay, sebelum okay. Dicuci air biasa, Pak ya? Dicuci air biasa sampai bersih, setelah itu ganti dikasih rodalon anakan disep. Jadi dicuci 3-4 kali setelah sudah airnya tidak kotor, airnya sudah bening gitu. Kasih jadi kayak rodalon. Nyuci beras, Pak ya? Ya, tapi dikasih yang terakhir kasih obat. Setelah itu dijemur, berakhir. Baru saya nyucinya enggak banyak, sedikit-sedikit, paling seminggu sekali ngambil ya, dari. Cukup untuk seminggu biasanya. Gitu. Jadi kita sudah ngerti takarannya lah, Pak ya? Iya, jadi makanannya memang ya harus itu. Karena ini kan burung ini kadang cuaca berubah gini, ini makanya kan ini, kuning ini. Saya kasih vitamin ini. Kalau yang biru ini saya ganti anu apa? Antibiotik. Oke. Okay. Karena tadi tak lihat kotorannya kok agak cair basah ya. Jadi tak kasih antibiotik. Oke. Okay. Sekian dulu teman-teman ya.
Kalau mau main sini monggo. Oh, oke, okay. Siap teman-teman. Kalau mau main ke sini lihat-lihat atau buat referensi lah Pak ya. Nah, kalau lihat-lihat di ini okay. Juga bisa. Bisa sih, di YouTube di, atau YouTube di IG atau ya. Di Facebook IG enggak? Oh, di Facebook sama di YouTube. Oke, okay, sebelum kita lanjut untuk penjelasan masing-masing ada di breeding sini, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, terima kasih Pak ya, ya. Saya sudah dipersilakan untuk kesini ya. Semoga ya. Breedingnya sukses. Amin. Ya. Terima kasih. Oh ya Pak, pesan-pesan untuk teman-teman masalah pandemi gimana Pak? Ini penjualan MH atau selama pandemi ini penjualan MH malah lancar. Ya? Iya, malah melesat. Jadi saya PPKM malah melesat Pak. Iya, jadi penjualan MH ini lumayan selama pandemi ini malah bagus. Ya? Bagus. Mulai sebelum okay. Apalagi dulu sebelum puasa, waktu puasa itu juga penjualan bagus. Jadi teman-teman jangan ragu lah ya. Iya, yang penting yang penting semua merpati diperlakukan, tidak ada yang dikhususkan, semua okay. Perlakuannya sama. Dengan okay. Peliharaan yang lain saya kan enggak hanya pelihara merpati aja. Okay. Semua perlakuannya sama. Oke, okay, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Makasih ya teman-teman. Mauve Brunette atau Modern Oriental Frill Brunette. Itu harganya anakan kira-kira ya 6 juta sepasang. Untuk induk bisa 10 sampai 15 juta induk. Produk. Kalau yang sampingnya ini sama, dia Mauve Santin Blacklist, ya samalah kisaran, cuma menurut saya pasarnya masih rame yang blue. Masih rame yang blue. Ini apa disebut satinat ya? Iya, Mauve tapi dia Mauve Satinat, Modern Oriental Frill. Ada sebagian kan Chauve. Klasik Oriental Frill. Kalau ini Mauve dilihat dari paruhnya dia lebih pendek ya. Lebih pendek dan lebih besar, lebih pesek ya. Lebih pesek dan lebih. Terus ini ya. Ini yang andalan kandang sini ini apa Lahore Silver. Dia ini sudah 4 kali kalau nggak salah juara nasional. Punya nama dia. Ya. Namanya Impisa yang sekarang saya jadikan nama kandang untuk anggungan itu. Impisa artinya serigala yang tidak pernah tertidur. Jadi memang di sini andalannya ya Lahore ini mas, saya memang dari dulu paling seneng jenis-jenis ini. Kalau jual anaknya, saya jarang sekali induk Lahore itu jual induk. Gitu. Kalau jual anaknya ini kisaran minim 1 juta. Tapi lihat marking juga. Kalau untuk teman-teman Malang, teman-teman satu komunitas ya, biasanya saya kasih harga diskon lebih. Diskon ya. Iya, diskon. Tapi pasarannya memang masih sekitar minimal 1 juta. Minimal. Saya, kalau malah kalau menetas satu, harganya mahal. Kalau dia nelur satu dan menetas satu, biasanya harganya bisa 1,5 seekor. Gitu. Terus untuk anakan sama nggak Pak nanti kalau sama induk? Warnanya sama seperti induk. Kalau besarnya? Besarnya sama. Sama. Iya, tinggal proses. Saya pokoknya kalau dari kandang sini dilihat ringnya ada dua, ring warna hitam sama ring warna hijau. Okay. Itu biasanya saya sediakan gitu. Apa artinya Pak? Ring? Ya yang hitam itu ring saya pribadi, jadi memang burungnya tetasan dari sini. Okay. Kemudian kalau yang hijau itu ring komunitas. Oke, gitu. Kadang-kadang saya juga ada misalnya saya mau beli lagi kalau itu terah saya tanya induknya mana lihat gitu. Gitu. Kalau misalnya saya butuh materi saya ambil terah saya sendiri. Jadi tracknya itu ketahuan terus ya. Meskipun asuk jenis yang agak susah dikembangkan, 1 tahun mungkin hanya produk 1 kali gitu. Tapi harganya ya stabil. Kalau di sini harga anakan kalau warna coklat 2,5 sampai 3,5. Kalau warna hitam 4,5 sampai 5,5. Kalau warna biru 5,5 sampai 7,5. Ya, warna biru paling ini paling diminati. Kalau ini Velegiaser yang sempat apa ya banyak peminatnya ini. Velegiaser ini banyak peminatnya.
murah ini mas, anakan 800 sampai 1000. Murah. Polga ini kalau di sini ya, karena induknya juga juara kontes itu, itu anaknya ya sekitar 1000 sampai 1500. Polga ya. Polga ini. Endemik itu totok hitam. Saya memang seneng endemik totok hitam itu karena terbangnya bagus. Ya, di sini kalau pas dia nelur sendiri ya ditetasin. Kalau pas ada merpati hias yang, kan ada beberapa merpati hias itu yang rewel dia ngeramnya. Jadi dia mau, istilahnya mau ngeram, tapi kadang-kadang nggak mau ini, nggak bisa sampai menetas. Jadi harus dititipkan. Itu kalau pas ada merpati yang rewel ya dititipkan ke totok ini. Kalau nggak ditetaskan, saya udah ngeluarin banyak anak totok itu. Insya Allah yang original ini karena terbangnya juga bagus, bentuk huruf V ini tinggi naik. Totok itu kan macam-macam juga jenisnya gitu. Kalau saya suka pas kebetulan ini dapatnya dulu jantan aja, betinanya juga pas dapat betina aja kok ternyata anaknya juga hasilnya bagus-bagus. Ekornya itu lebih dari 11. Ada 13 utama, ya. Pak, ya. Kalau ekor 13 katanya sih, katanya memang bagus. Oh. Anaknya keluar 13. Bisa ya, lebih kadang-kadang. Nah, ini, Pak. Pos ini. Anak-anak. Oh, anaknya nah. Iya, ini anak-anak Lahor. Jadi dititipkan ke pos. Saya babuan, istilahnya babuan ya. Istilahnya babuan. Jadi saya hanya punya 2 pasang babuan karena prinsip saya babuan untuk menolong induk-induk yang tidak bisa merawat anak. Misalnya anak menetas usia 2 hari mati, usia 2 hari mati itu ya kita titipkan ke istilahnya merpati pos ini, kalau istilahnya babuan. Ini gak milih, Pak, ya? Iya. Tapi kalau merpatinya hiasnya masih cenderung bisa merawat anaknya sendiri dan pinter, saya biarkan ininya fase reproduksinya saya biarkan sendiri. Itu kualitas anaknya akan tetap bagus. Ya, gitu. Tapi enggak mengurangi kualitas loh di babunang itu. Kalau enggak kan gini mas, kalau saya sistemnya meskipun saya ambil ke di babuan ya, telur saya taruh babuan, induknya saya kasih telur palsu, jadi induknya tetap istirahat gitu, jadi seolah-olah dia tetap ngeram, jadi istirahat enggak telur lagi gitu ya, ya, ya. Itu ada telur palsu, itu ada banyak. Oke. Jadi saya ini kan ngeram telur palsu ini ya, istirahat ya iya. Oke. Telurnya sudah enggak ada, terus naruh telur untuk ke babuan itu mulai keluar dari induan aslinya atau gimana, Pak? Naruh. Iya, pokoknya babuannya nelur dulu. Oh, siap. Dipaskan antara kawinnya babuan ya, mulai, ya. Mulai penjodohan sampai nelur itu dipaskan antara hiasnya sama babuannya. Iya, hanya 2 pasang ini babuannya. Meskipun induk ininya lumayan banyak babuannya.